adik belajar elok-elok tau. Dengar cakap cikgu. Baik ayah, adik pergi dulu. Hai, nama aku Adi. Ramai yang cakap muka aku macam jiran Raza. Tapi aku rasa aku lagi yang sikit. Adib, sini. Ya, saya nak autograf ke? Banyaklah autograf. Dahlah datang lambat. Macam mana nak majukan negara kalau masa pun tak dijaga? Oh, no. Alamak, ya ke aku dah lambat rupanya? Okey, pertemuan saya ni aku sambung sikit lagi. Hari ni dah ke berapa ratus kali aku datang sekolah dan entah berapa pula kali aku ada perhimpunan sekolah. Dan setiap kali perhimpunan mesti aku kena baca iklan yang aku dengar-dengar ni. Tapi entah kenapa hari ni fikir aku terdetik. Kenapa masa baca iklan ni setiap kali perhimpunan? Kenapa? Dik, bangun Dik. Adik, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, aku mudahkanlah saya pada hari ini. Hanya padamu tempat berharap dan bergantung. Alhamdulillah, bagus anak ayah. Rona merah bunga raya, cantik indah jadi hiasan. Kepada Allah teguhkan percaya agar pemudah bermacam urusan. Ayah tengok apa itu? Ni, ayah tengok jadi petua agung kita. Kita mesti hormat dan setia kepada agung sebagai ketua yang menjaga negara kita ni. Oh. Daulat tuanku sudah dikerat sampai seroja, diberi adinda harum mewangi. Tonggak daulat dipegang raja, perpaduan nusa baginda payungnya. Jom makan. Kak, saya nak nasi kerabu telur masin letak budu lagi. Sedap tu. Saya pun suka budu. Ayah, kagumlah kita tengok kau baca ini, ada baca ini, cakap baca Melayu. Kamu cakap bahasa Perancis lagi. Mestilah, Di. Kita kan rakyat Malaysia. Semua kena tahu cakap bahasa Melayu. Macam dalam perlembagaan negara, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sungguhlah raksi bunga-bungaan. Digubah dunia di hujung desa. Kita berkongsi satu perlembagaan. Luhur sifatnya menyatu bangsa. Ayah jalan je. Tak ada orang minta pun. Kereta pun tak ada. Adik, kita kena patuhi lampu syarat. Setiap undang-undang yang dibuat mesti ada sebabnya. Itulah yang menjaga keamanan dan keselamatan kita di Malaysia. Gigih membaja pemuda di bendang. Mengharap tanaman subur sentiasa. Pentingnya kita patuhi undang-undang. Negara aman, sejahtera, sentosa. Ayah. Sekejap, Adik nak tolong pakcik tu. Siap pakcik tu. Okey, Adik. Ayah tunggu di sini tau. Okey. Pakcik, masih saya tolong pakcik. Oh, terima kasih. Okey, pakcik. Kita dah sampai. Oh, terima kasih, nak.
Awak baik dan sopan. Sama-sama. Di pinggir kebun mengutuh dahlia, setiap senja disiram Datuk. Sopan santun sifat mulia, di usia muda harus dibentuk. Baik pakcik, saya pergi dulu. Okey nak. Alhamdulillah, bagus anak. Eh adik, kau buat apa kat sini? Cikgu, sedap-sedap. Rupanya saya dah amalkan semua puisi di negara semasa datang sekolah tadi. Ya adik, buku negara ni sebenarnya begitu dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab itulah hari ini Malaysia kekal merdeka dan kita semua dapat hidup aman damai. Alhamdulillah, bersyukur sangat jadi rakyat Malaysia dan melakukan semua visi kepada negara. Damai dan sentosa ini kita kecap dan nikmati. Setelah ada sekuntum bunga berupa rukun negara, lima kelopaknya masih mekar menguntung. Meski lima dekad berlalu, ia tetap wangi dan mengharum. Dengan rukun ini, kami bertekad akan terus bersatu padu demi menuju sebuah destinasi ke arah Malaysia Madani.